Fa innal 'abda dhaif adalah hamba Allah itu. Kita ini manusia yang disebut hamba, dhaif, lemah. Wa kanal insana dhaifa. Allah sendiri mengatakan dalam Quran adalah manusia itu lemah. Sekuat-kuat manusia, kita kemarin sudah bahas, kalah dengan kekuatan binatang. Monyet itu bisa gantungan-gantungan di pohon, tangan sebelah, kan lebih kuat dari kita. Macan tutul yang kecil itu bisa menyeret bangkai rusa yang 3 kali lebih besar dari badannya dibawa naik ke atas pohon. Kuat. Kalau soal tenaga kita kalah, kita dhaif. Ini yang paling hebat. Kita ini enggak bisa mengatur diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada satu ungkapan dari para ulama kita yang sudah berusia ratusan tahun. Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kita ini merasa hebat kalau kita enggak kenal bahwa kita itu lemah. Ternyata kita ini mengatur buang air besarnya enggak bisa. Ah, berapa lemahnya kita? Mandi habis subuh kita mandi pakai sabun, pakai sampo, bersih-bersih ya kan, gosok gigi. Buang air besar enggak keluar. Kita habis sarapan pagi pakai baju dinas kerja, pakai sepatu, pakai dasi, pokoknya udah hebat lah, standby. Begitu panasin mobil mau berangkat, perut sakit. Buka lagi tuh dasi, baju dibuka, sepatu dibuka lagi, buang air besar. Kok enggak tadi sih? Tadi waktu mandi kenapa? Kita enggak bisa ngurus diri kita. Mengatur diri kita enggak bisa. Rabbul Alamin, Allah yang maha mengatur seluruh alam semesta. Akhirnya kita masuk lagi ke mana mandi buang air besar. Waduh, terlambat kita telepon bos. Maaf bos, terlambat nih, kenapa? Perut sakit. Tadi waktu mandi habis subuh gak mau keluar itu. Barulah kita sadar, ya Allah, betapa agungnya Engkau mengatur seluruh alam semesta ini. Berapa galaksi yang ada ini, anaknya ya. Berapa galaksi yang ada, semuanya diatur Allah, teratur begitu. Masya Allah, bumi mengelilingi matahari, bumi berkeliling dirinya sendiri, mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, ikut bumi mengelilingi matahari. Masya Allah, ada miliaran bintang-bintang diatur Allah. Hujan, tetes-tetes hujan yang turun itu Allah tahu berapa tetes. Allah tahu. Ada 18 ribu jenis makhluk. 18 ribu jenis-jenis makhluk. Berapa miliar makhluk ciptaan Allah. Allah atur. Bahkan ketika kita, saya pernah lihat videonya itu pagi-pagi, ada seorang profesor ahli air mengambil embun-embun yang ada di pohon-pohon. Embun-embun yang ada di pohon diambil pakai gelas bejana kecil, tik-tik-tik-tik, diambil sepenuhlah satu bejana itu. Dia bawa ke dalam laboratorium, electronical laboratory. Laboratorium yang bisa memperbesar 3 juta kali lipat. Diambil setetes air embun, diletakkan di bawah mikroskop. Dia lihat, iya, di dalam setetes air itu hidup ratusan hewan-hewan kecil, mikroba, berenang-renang. Jadi satu tetes embun itu merupakan samudra kehidupan bagi ratusan ekor mikroba-mikroba kecil. Jadi kalau kita minum ini air 3 liter, berapa miliar itu mikroba kecil yang kita minum itu. Dan itu semua gratis. Siapa yang atur itu? Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah. Baru kalau kita sudah kenal diri kita, baru kita kenal hebatnya Allah. Ya Allah, rupanya aku ini gak ada apa-apanya. Mengatur buang air besar gak bisa. Memastikan apa yang kita makan siang ini gak bisa. Malam ini kita tulis. Boleh, silakan usaha. Besok saya ulang tahun, saya mau kari kambing. Dibuatkan istri saya tulis, kari kambing, sambal udang, rebus
Jipang. Dah. Nah. Kita kasih sama istri kita. Nah, ini. Besok pagi kamu belanja masak untuk saya ulang tahun. Saya makan siang di rumah, saya permisi dari kantor. Kita kasihnya duit. Dah, belanja istrinya. Jam 10 dia ada telepon istrinya. Bagaimana kari kambing? Sudah dibeli, tinggal dimasak. Oke, niat ya, habis zuhur saya pulang. Udang? Udang sudah selesai disambal. Jipang sudah direbus. Masya Allah. Jam 12 tet, istirahat. Habis sholat zuhur dia turun ke bawah. Mau pulang ke rumah? Ketemu sama bosnya di bawah. Turun dari lift. Mau kemana? Kata bosnya. Mau pulang bos, hari ini ulang tahun. Saya mau makan siang sama istri. Gak bisa. Ini kamu bagaimana? Ini tugas penting. Kenapa mau jadi direktur kita ini? Jadi kita mau rapat dulu. Loh, tapi saya mau pulang bos. Gak bisa. Saya belum makan siang. Makan siang di atas sudah disediain. Naik lagi ke atas. Sekali dibuka nasi bungkus. Isinya ikan gembung. Gak bisa. Dia makan kari kambing udah dimasak semua-semua. Bukan untuk dia. Sering saya ceritakan itu. Rupanya adik iparnya lewat pulang kuliah. Pas dekat rumah abang iparnya meletus bannya. Dor motornya. Pinggir ditampal bannya. Kata yang nampal itu orang Batak. Mana bisa ditampal. Rusaknya 2 jengkal. Jadi macam mana? Ya digantilah. Ya gantilah. Mau ganti macam mana? Di pinggir jalan tidak ada ban. Kubeli dulu. Pergi dia dulu ke Senen. Berapa lama ini? Ya paling cepat 2 jam lah katanya. Singgahlah dia rumah abangnya. Kata kakaknya, waduh kau datang. Kebetulan abang ulang tahun bikin kari kambing sama masak udang sambal, tapi abangmu gak boleh pulang. Jadi ya udah kamu yang makan. Oh adiknya yang makan. Ternyata kita ngatur buang air besar gak bisa. Ngatur apa yang akan kita makan besok gak bisa. Terus mau mati di mana apalagi itu. Kita mau mati di mana, kapan matinya, waduh mana bisa. Matinya enak dong, lagi dipeluk istri. Yeay. Gak taunya mati ditikam preman. Mabok. Kita gak bisa mengatur diri kita, gak bisa. Wa kanal insana dhaifa. Manusia itu lemah. Yang maha perkasa adalah Allah. Dia atur semua kita. Dan gak tanggung-tanggung itu. Segenap alam semesta diatur Allah.